Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Pamekasan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat, dan Kabupaten Sumenep di timur. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahnya ada di Kecamatan Pamekasan. Selain dikenal kota batik, Kabupaten Pamekasan juga dinobatkan sebagai Kabupaten Pendidikan, dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Predikat Kabupaten Pamekasan sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 2012 lalu. Sejak saat itulah Kabupaten Pamekasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten Pendidikan. Predikat Kabupaten Pendidikan tentu bukan hanya sekedar predikat, akan tetapi hal itu diraih atas keberhasilan Kabupaten Pamekasan dalam menggalakkan pendidikan, sehingga dari tahun ke tahun terus bertabur prestasi baik dari tingkat lokal, regional, hingga internasional.